teman-teman semua. Oke, ini kali ini ayah mau ngebandingin ya, Traga versus Traga. Apanya yang dibandingin? Nah, jadi ini ada basurinya dan Traga ini ada basurinya. Masih ingat Traga ini kan waktu kontes di Jogja barengan sama Traga Didim? Oke, Traga Didim pakai corong atas dan kalau di Traga ini dia pakai corong tapi di bawah. Kira-kira bunyinya bagaimana? Sensasi suaranya bagaimana? Jelas beda. Walaupun merek sama, penempatannya beda, hasilnya tetap beda. Dan lagi ditambah satu lagi teman-teman. Punya Didim kebalik dan ini normal. Kemarin ayah review dari yang review kebalik itu, teman-teman pasti pada bingung. Kok jadi ini gini? Jadi teman-teman bingung mau nyari yang aslinya tuh yang mana? Kan bingung. Jadi kita langsung membandingin langsung kebalik versus normal. Oke? Ini ada teraganya Mas Adit Jogja. Oke. Kalau gitu kita langsung aja tes ya. Oke, bentar teman-teman kita urutin dari mulai nomor 1 sampai Z. Oke. Daripada kalian penasaran sebelum ayah bunyiin, ini lihat ya, Traga Didim posisi kebalik tapi corong di atas. Dan yang satunya itu sini kameramen bisa ke sini, jadi ada di bawah. Tos dulu, Om. Okay. Wah, ini kenalin temennya ayah. Om Adit, ini ya. Jadi terolet-nya itu ada di bagian ini teman-teman. Nah itu, daerah itu ya. Itu maju dikit pokoknya. Nah, dan arahnya itu ke depan. Ke depan jadi dia nanti mantul, natap-natap, mantul terus menggema terus. Suaranya itu kalau ibarat asap ya, itu langsung dut, langsung bul, kemebulnya itu dari bawah. Kalau punya Traga Didim kan dari atas langsung bul, sana langsung hilang gitu. Maksudnya langsung ke jauh gitu. Pokoknya dengerin sensasinya seperti apa. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita dengerin dulu versi aslinya. Nomor 1, Om Adit. Nah, ini sensasi kolong bawahnya nih. Oke. Nah, oke, sekarang nomor 1 juga, tapi versi kebalik, corong atas. Oke, yuk langsung. Jadi gitu ya suaranya. Gimana? Masih kurang? Oke, nomor 2, Om Adit. Ini versi standar ya. Nah, oke. Nomor 2, Om Melos. Yuk. Nah, gitu. Langsung aja, langsung ke nomor 3, Om. Oke, yuk langsung nomor 3. Nah ini teman-teman ya bisa ngebandingin ya. Dari mulai penempatan corong beda aja itu udah beda suara. Harusnya teman-teman bisa membedain ya. Bisa nggak? Soalnya ini ayah pakai mic di tengah-tengah. Jadi bisa denger yang sini, bisa denger juga yang sini. Seperti itu. Berarti lanjut, Om, nomor 4. Nah ini favorit. Oke, kita coba versi yang kebaliknya. Oke, yuk. Oke. Ya, oke kan? Jadi ini nomor 4, nada paling favorit selama ini pokoknya. Memang nadanya enak banget sih. Jadi menurut ayah mau versi yang normalnya, versi yang kebaliknya itu sama-sama enak gitu. Tetap ngena gitu loh, tetap asik. Nah, sekarang ini yang paling favorit lagi nih, strawberry, mangga, apel. Sorry enggak? Yuk, kebalik.
Jadi gitu ya, suaranya gimana teman-teman? Udah bisa bedain pastinya ya. Nada 5 ini juga favorit di Basuri. Ini sama-sama, ini menggunakan Basuri ori semua dengan modul V3 sama V3-nya. Oke, tadi nomor 5. Gimana ini teman-teman? Mau lanjut lagi? Tetap. Oke, kita lanjut lagi. Ayo nomor 6, Om. Ayo, Amelas. Oke. Lah, berarti ya udah dengar sendiri teman-teman. Jadi untuk ini traga yang basurinya ada di bawah, itu suaranya condong di area sini, teman-teman. Jadi di area kanan kiri ke belakang mungkin kanan kiri. Jadi dan suaranya itu menurut ayah yang ada di sini itu dia lebih, kalau ibarat makanan itu lebih pedes, teman-teman. Lebih pedes. Pedes banget. Kalau yang ini tuh ibarat makanan empuk gitu. Empuk, pokoknya empuk, ada kayak ya kalau di musik sih ada kayak bass-bassnya, itu lebih ngebass gitu. Dia lebih ngebass, ini lebih ke cempreng sih, seperti itu. Oke, yuk. Gimana, Om? Bentar, kalian gantian ini dulu ya. Om nomor next. Oke. Nah, itu versi langsung kebalik. Kita balik-balik, yuk. Balik-balik, Om. Posisinya. Nah, aslinya ini. Pedes banget di telinga. Pedes banget. Nomor 8. Nomor 8. Kita kembali ke normal. Oke, Om, sekarang nomor 9. Ini asik ini. Nah. Oke, Om. Nah, jadi gini teman-teman, kemarin punya Didim kan sempat dipasang tabung yang seperti ini. Tapi ternyata satu lagu belum habis muninya, Om, ya. Mesti udah ngisi lagi. Jadi itu. Makanya Didim kembali ke setelan pabrik pakai genset. Genset dan kompresor. Jadi bisa dikatakan jasa tambal ban keliling. Oke, Om, nomor 9. Ya, sekarang coba yang ini. Kebalik. Udah ya, nomor 9. Sekarang nomor A ya, Om. Nomor A. Yuk langsung gas, nomor A. Macarena. Nah, sekarang yang ini. Nah, ternyata teman-teman, apa? Kalau yang ini itu memang condong di area kanan-kiri lah. Kanan-kiri itu dia suaranya pedes banget. Kalau di depan kurang, soalnya kan ke depan dia natap gitu ya, natap langsung dia nyebarnya ke kanan kiri di area sekitar ini, belakang lah intinya. Kalau yang itu kan memang los ya, jadi langsung ke depan. Nah, sekarang nomor B, Om. Ayo B, Om. B. Oke, sekarang ini B, tapi ayah mau jalan ke belakang biar teman-teman juga tahu. Ayo, B.
Jadi memang kurang, yang di belakang ini malah condong kayak apa ya? Ada kayak ada ngebasnya sih, tapi ada ngebasnya juga. Sekarang C om, ini C paling favorit loh ini. Ini favorit, favoritnya teman-teman semua itu banyak banget. Ini istilahnya anu apa? Terlaris lah ini C. Ayo coba C-nya om. Yuk yang kebalik, ini juga enak. Nah, udah yang C. Sekarang habis C berarti ke D. Sekarang, yo om. Oke. Udah ya, sekarang ini ayah review semua ya teman-teman ya. Jadi nada standar versus nada kebalik dari 0 sampai 1 sampai 9, A sampai C kalau nggak salah. Ini kita review semua. Ayo, kebalik dulu aja ya. Biar ngisi dulu. Ayo, next. Gimana sih ini kalau di apa di HP kalian gimana suaranya teman-teman? Di sound kalian gimana? Kalau dari sini tuh bener-bener tebel sama tipisnya itu kerasa banget soalnya. Yuk next. Langsung next. Ini James Bond entry versi kebalik. Berapa om? G ya? Ini G, sekarang H, ayo om, H. Nah, yuk versi aslinya. Nah, enak kalau ini enak aslinya. Next om, next. Ini lagu yang anak-anak itu loh. Neno, 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 neno. Bener gak sih? Coba om. Oke, yuk next. Komono Perico. Ini C ya teman-teman. Versi kebalik. Yum. Enak, enak, enak. Ini enak kalau diretemin ini. Oke, udah habis ya berarti ya. Udah habis teman-teman. Jadi begitu ya sensasi suaranya.
sama itulah tadi nada yang kebalik sama yang normal gitu. Sekarang bareng ya, bareng ya, sekarang bareng. Jadi ini mini perang lah. Yang C tadi terakhir, yang terakhir ya, yang C. C barengan ya. Tak hitungin, 1, 2, 3. Dah, ya kan? Keren banget teman-teman. Ini jadi di sini tapi ayah nggak maksud membeda-bedakan, maksudnya ini atau ini, maksudnya membedakan yang gimana itu enggak. Yang ayah maksud di sini itu versi kebalik sama versi standar dan versi corong atas dan versi corong bawah. Jadi penempatan corong itu ternyata juga mempengaruhi bunyi seperti itu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman ya, jadi di sini ayah tuh nggak nilai mana yang terbaik, mana yang terjelek, itu enggak. Jadi ini kan masalah selera ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau pasang ataupun anu, oh ternyata enak corong yang atas, oh ternyata enak yang corong bawah, aku yakin kalian juga berbeda pilihannya seperti itu. Oke teman-teman, ini have fun aja ya, have fun aja. Basuri kebalik versus basuri normal. Loh, kok ayah nyebutnya gini? Ya kan memang kebalik. Lah gitu, biar kalian juga ikut bingung. Oke yaudah teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin ayah dari tadi ini ya. Apa? Didim, ya kan Didim sekolah, Didim masih sekolah, jadi ini yang bawain ayah dulu. Nanti kalau nunggu Didim sekolah, ini kasihan temennya ayah nanti udah harus ke Jogja lagi. Oke, kalau lihat raga ini di jalan, jangan lupa kodenya ya dinyalain. Oh ya, ini ayah kasih bonus, kita akan battle tapi ayah mau ngeritemin dan ini mau yang nadanya. Om, aku minta nada nomor 5 ya. Aku yang ngeritemin ya, bentar. Jadinya kayak apa? Oke. Terima kasih.